Hai para pemirsa semuanya, jumpa lagi dengan Hendrik Toyota di sini. Hubungi saya di 0831145008614 atau 0813375904 untuk pemesanan mobil baru Toyota. Kita adalah dealer resmi Toyota Auto 2000 Cokro Aminoto Denpasar Bali Astra International TBK. Setiap pembelian unit tipe apa saja, Toyota tipe apa saja, customer berhak mendapatkan bonus layanan siaga emergency roadside di jalan selama 5 tahun, siaga 24 jam para pemirsa semuanya ya. Jadi jangan lupa untuk informasi lebih lanjut hubungi saya. Nah, kali ini saya akan memperagakan voice comment untuk menutup bagasi fitur di all new Toyota Kijang Innova Zenith yang tipe Q CVT TSS. Oke, seperti ini ya. Ini saya buka dulu. Nah, saya buka dulu pemirsa. Oke. Nah, ini kuncinya saya pegang ya. Ini kuncinya saya pegang loh ya. Di sini saya enggak pencet-pencet ya. Dan tidak menggunakan timer juga. Jadi kuncinya saya pegang dan tidak menggunakan timer. Nah, jadi saya cukup ucapkan seperti ini ya. Ikuti saya. Hai Innova. Sebentar. Hai Innova. Hai Innova. Wah, sebentar. Mungkin ini kuncinya agak saya jauhin dulu. Hai Innova. Oh iya, kalau kuncinya dekat dia enggak mau ya. Hai Innova. Oh, mau sekarang. Tadi enggak mau. Mungkin suara saya kan karena ini di depan saya ini kan HP-nya gitu kan. Jadi ya mungkin suaranya kurang terdengar jelas oleh kendaraan. Sepertinya jadi kurang dikenali mungkin ya. Saya coba ulangi kembali. Hai Innova. Ini kuncinya ya. Tutup pintu. Saya harusnya mundur lagi tadi, sorry. Sebentar. Ini tak taruh di sini dulu kuncinya ya. Hai Innova, tutup pintu. Saya mundur. Habis saya ucapkan begitu, saya mundur. Nah, kok nggak nutup-nutup pintunya? Mungkin ada yang salah ini. Coba lagi ya. Hai Innova, tutup pintu. Nah. Habis ucapan itu seharusnya saya mundur ini. Enggak mau ya. Hai Innova. Tutup pintu. Nah, itu dia. Tuh kan, tutup. Nah. Oke, ketutup beneran pintunya. Oke pemirsa, coba kita ulangi sekali lagi ya, karena mungkin suara saya ini terhalang HP loh misalnya. Jadi di depannya saya ini HP-nya akan begini sambil ngerekam kan. Nah, jadi mungkin kurang maksimal mungkin. Coba lagi ya, sebentar ya. Saya buka dulu. Ini sudah power lift gate ya. Jadi dari remote ini ada tombolnya untuk buka tutup bagasi, dari interior button juga ada, dari switch yang di sini juga ada. Oke, sekarang kita coba kembali ya. Kuncinya di sini ya. Hai Innova. Hai Innova. Hai Innova. Hai Innova. Loh. Nah, sebentar. Hai Innova. Tutup pintu. Ini harusnya sudah sih. Oh, kan bener kan? Nah, ini kan kuncinya tombolnya enggak saya pencet-pencet loh pemirsa ya. Nah, jadi setelah saya ucapkan saya Hai Innova, tutup pintu, langsung saya mundur. Jadi kalau saya mungkin mengucapkan yang lain juga, dia juga mungkin mendengarnya berbeda kan, gitu kan. Tadi saya kan sambil ngevlog, mungkin tak coba kembali ya sambil saya nggak mengucapkan apa-apa, coba ya untuk memastikan lagi. Buka dulu. Oke, kita ulangi ya. Hai Innova. Hai Innova. Hai Innova, tutup pintu. Ini, pasti langsung tutup. Ya, kurang lebih seperti itu pemirsa ya. Jadi memang ini kan udara ruang terbuka. Jadi anginnya kadang-kala kenceng. Ya mungkin seperti itu sih gambarannya ya untuk aktivasinya. Jadi, hai Innova, buka pintu seperti itu ya. Tutup pintu. Oke. Itu dulu informasi yang bisa saya bagi kali ini. Terima kasih. Bagi yang mau mencoba sendiri, mari datang ke dealer saya. Nanti saya ajarin caranya. Dan kita coba bareng-bareng ya. Oke. Terima kasih. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Dengan saya, Hendrik Toyota. Bye. Thank you.